Wah, benderanya udah diganti nih. Keren. Yang paling maksimal sampai air ya, oke guys, nggak usah pakai intro ya karena ini udah agak ngap. Jadi aku ini udah melewatin base camp, aku mau ke puncak Gunung Jobolarangan. Jadi aku hari ini sama temanku berdua mau ke puncak Jobolarangan memperingati 17 Agustus di puncak guys. Ini kami berangkat 4:30, prediksi anu perkiraan waktunya sampai puncak itu 4 jam ya dari base camp, dan kemungkinan sampai atas jam 7:30 atau jam 8 lah kalau kami cepat, tapi kalau kami santai mungkin bisa jam 9. Dan ini kami di perkampungan guys, di perkampungan ini kami di kebun warga yang tempatnya bagus banget. Tempatnya bagus banget, kebun warganya. Kami lewatin jalan semen, habis itu nanti ke puncak. Mari Bu. Yes. Jadi kami lewatin jalan pedesaan dulu. Ini masih dicor. Nanti sampai atas sana, baru apa namanya? Oke guys, ini dia temanku, Khairul Hidayat namanya. Suhu atau ya senior lah dalam pendakian. Hujan. Sumber air udah dekat. Ah, ini pemandangannya bagus banget guys. Gih pak. Gih. Mangga pak. Mana budi mas? Solo pak. Solo. Mangga pak. Geng. Bapak-bapak petani yang ada di desa Wonomulyo ya. Ini namanya kalau gak salah Desa Wonomulyo ya, ya Rul. Hah. Kelihatan capek guys. Udah beberapa bulan gak naki karena banyak rebahan. Jadi ini dari base camp mau ke vegetasi antara hutan sama pedesaan. Itu naik lewatin. Itu ngelewatin jalan cercoran, nanjak terus sekitar 1 kilo. Dan itu menguras tenaga guys. Jadi guys, Gunung Jobolarangan ini punya tinggi sekitar 2300 mdpl. 2300 mdpl, dan ini pendakiannya diperkirakan tuh sekitar 4 jam dari base camp sampai ke atas. Dan ini baru 30 menit guys. Belum selesai paving bloknya. Apa namanya? Jalan cornya belum selesai. Capek nih. Pantesan orang-orang yang daki milih naik ojek ya, dari base camp sampai ke atas, karena dia yang udah pernah tuh pasti mikir capek di jalan cor-coran ini guys. Nih muka-muka lelah nih, ini lihat nih muka-muka lelah nih guys. Karena nanti keburu malam kan, jadi aku mau langsung aja guys. Temanku tuh sebenarnya juga capek gitu ya. Tapi gak, dia senior guys, dia gak senior tuh dalam pendakian. Apaan, gak ada senior-senioran.
tangga. Bersih nggak air? Saya lah, gunung kok. Karena badanku sumuk, sekarang let's go ke atas. Ini udah dingin guys, udah dingin. Let's go. Oke guys, batas cor-corannya udah habis. Itu dia batasnya. Di situ ada parkiran. Di situ nggak tahu bangunan apa ya. Sekarang kita naik ke atas lagi. Ini jalannya batu-batu, bukan cor. Di situ ada WC. Tuh guys, itu temanku. Itu guruku pendakian. Master Khairul, suhu. Jejak backpacker. Itu channel yang banget. Sekarang aku mendakinya berdua. Ini sama dosen pembimbingku. Dosen pembimbing, dosen PA. Dosen PA aku. Iya, dosen pembimbing. Itu PA, pembimbing akademik. Oh iya. Oke. Okay. Jadi kali ini aku mendaki sama PA aku atau dosen PA lah. Dosen pembimbing akademik. Pembimbing akademik. Namanya Pak Ari. Bercanda mas, bercanda mas. Puncaknya kesana guys. Dan ini ada dua jalur. Situ jalur apa mas? Air terjun. Air terjun. Puncaknya arah kesana. Berarti ngambil kanan tuh. Jadi kami udah masuk ke area hutan guys. Ini dah masuk terus. Itu masih ada warga di hutan. Udah berapa bulan mas nggak nanjak? 3 tahun. 3 tahun? Yoi. Masa? Iyalah. Tapi udah pernah naik ke gunung yang tinggi-tinggi ya? Oke, petunjuknya ke sana. Gimana mas Tis, setelah 3 tahun nggak nanjak rasanya? Biasa. Biasa aja. Tapi ada rasa capek sedikit ya. Aduh. Aku enggak beberapa bulan enggak naik dah. Mas, mas. Capek HRD. Aduh. Capek HRD kata guys. Oh ini guys, ini motor yang warga sini nyari kayu. Guys. Sekarang jam 17.15. 17.15. Kakek tak cok. Nah. Sekarang udah jam 17.15. Ini baru masuk hutan. Tapi sebenarnya walaupun udah masuk hutan, ini masih bisa dilalui sama motor trail ya. Setelah 2 bulan gak nanjak, lumayan capek sih. Mas-masan. Kelihatan kan wajah-wajah capek gue. Entar semangat. Mikir TA deh, mikir TA. Ya. Oh, TA. Yo, pasti TA. Oke, guys. Nang lulus nang rapi. Yo, oh, i. Sorry, rapi nanti kerja dulu sampai selesai. Oh, iya. Let's go, Mama. Ayo. Ada yang ngojek. Yo. Tuh, guys. Jadi, dari base camp ke pos 1 itu bisa ditempuh pakai ojek. Ini guys, gojeknya turun habis nganter. Ya pak, ya pak. Jadi itu gojeknya habis nganter penumpang ke atas ke pos 1 dari base camp. Ini guys, tempat dari base camp ke pos 1 setelah memasuki area hutannya. Ini hutannya bagus banget. Bisa untuk ngecamp, area camping. Wah, keren pokoknya. Masih alami banget. Jadi di pendakianku yang ke Jobolarangan ini guys, ke Gunung Jobolarangan ini aku nggak dapat sunset karena ini udah hampir jam 5:30. Aku baru mau nyampe di pos 1 situ. Nggak apa-apa, aku nggak terburu-buru juga.
Ini aku jalannya santai sama temanku. Semoga besok dapat sunrise yang sangat bagus. Sampai ke sumber air, sumber mata air. Yes. Arahnya ke sana. Let's go. Wah, masih bagus banget, guys. Masih asri. Ini perlu dirawat, perlu dijaga. Gimana Mas Khairul? Capek? Main. Main ya? Karena sebenarnya tadi dari basecamp ke pos 1 bisa naik ojek. Kalau kami mau mungkin enggak secapek ini. Tapi karena kita lagi. Kita pilih jalan kaki. Biar sehat, guys. Guys, buat video. Mas. Haus, guys. Capek. Di sini aja sampai habis. Oke lah tuh. Turun ngambil air. Jiko dewe. Ini bekas warga, guys. Bekas warga mencari kayu bakar di sini. Tebangin. Wah, treknya bagus banget sih. Kok menggemeng ya, Mas? Napa sih? Kesel. Oke, guys. Mau ngomong apa lagi? Udah capek aku. Capek. Ayo, lanjut. Mas punya pacar gak, Mas? Alhamdulillah belum. Tapi kalau gebetan ya ada gitu. Iya. Yeah. Guys. Arahnya, jalannya bagus banget. Ilalang, pohon-pohon tinggi. Pokoknya indah banget, guys. Yeah. Seindah wajahnya. Seindah senyumannya. Ayo, let's go. Jomblo berhayal. Sebenarnya jomblo tuh enak. Tapi enggak perlu dijelasin lah. Pokoknya kalian tuh ngerti. Lihat ini, guys. Tuh lihat, Mas. Aku bayangin jalannya yang penuh ilalang. Selutut kaki, pohon-pohon yang indah juga. Jadi lalangnya bagus, pohonnya bagus. Jadi keinget senyumnya yang indah. Let's go. Duduk. Bulu. Oke, guys. Sekarang kami istirahat karena ini udah menjelang maghrib. Jadi kami putuskan istirahat. Jadi di tempat istirahat ini, guys, ada pemandangan yang lumayan bagus. Gak lumayan lagi sih, bagus banget. Pemandangnya indah, seindah senyumannya. Itu di sana, guys. Bukitnya bagus banget. Ada bekas longsoran. Bukan longsor ya. Gak tau ya? Ini gak tau pasar. Apa ini namanya, Mas? Aku gak tau. Apa namanya? Kurang tahu. Kurang tahu ya? Belajar IPS dulu, Mas. Aku juga enggak tahu. Apa ini? Apa namanya? Apa ini? Apa? Artefak. Itu batu, coy. Batu ya, batu. Ini dibuat harga mungkin. Pokoknya kami berdebat terus dari tadi. Yoi. Soal harga Gojek. Ini lagi. Semara ya iki ya. Istirahat dulu, guys, capek. Muka capek. Jadi, guys, ini cuacanya udah gelap dan tadi udah selesai maghrib, azan maghribnya udah selesai. Kami udah istirahat sekitar 10 menitan, kurang mungkin. Dan ini sekarang kami mau lanjut karena ini udah gelap juga, biar nggak terlalu kemalaman sampai pecah. Oke, guys, itu suara motor. Aku kira itu apa kan? Sekarang mau lanjut ke atas, itu jalannya ke sana. Oke, guys, nanti kita lanjut lagi videonya setelah sampai puncak ya. Kalau enggak ya mungkin di beberapa perjalanan istirahat nanti di videoin. Oke. Biar tahu treknya. Oke, guys, ini kami malam hari di hutan. Puncaknya ke sana arahnya. Silap.
Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap lah. Kami sudah sampai ke di atas SO1 ya. Here. Jadi guys, ternyata yang tadi barusan itu kami baru sampai SO1, bukan yang di bawah tadi. Bukan yang di dam yang pertama, tapi yang di dam kedua. Dan kami baru sampai SO1 tadi, udah sholat. Terus kami lanjut lagi dari SO1 ke atas ini guys. Ini udah masuk ke hutannya banget. Banyak pohon-pohon besar. Bangtel besar. Maksudnya gak besar-besar banget, tapi tinggi-tinggi. Sejuk banget. Ini. Harap sini dong mas. Master. Master pendakian. Dengan mas Kairul. Master Chef. Master Chef. Tuh guys. Itu orang-orang tuh ya. Orang-orang di bawah sana. Sekarang kami mau lanjut guys. Oke guys, ini baru sampai. Oke guys, ini udah sampai di atasnya pos 1. Tadi kami udah sholat di pos 1. Udah naik lagi ke atas. Sekitar 10 menitan. Ini udah masuk hutannya banget. Dan sekarang kami mau lanjut karena udah kesusul sama teman-teman yang di bawah. Let's go. Oke guys. Sekarang aku sama temanku udah nyampe pos 2. Nih. Kami udah sampai pos 2. Nanti lanjut ke atas sana. Itu dia temanku. Lumayan capek guys karena treknya ini nanjak terus. Enggak, bonusnya pun dikit, enggak ada bonus kan. Oke guys. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, kami sampai pos 3. Kami sampai pos 3 guys. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan. Ini apa, bundelan? Bandulan. 200 meter area camp Bandulan. Kesana guys. Kesana ya, Rul? Terus ini tulisannya apa? Kiblat. Puncaknya itu. Kalau puncaknya ngiri, kalau area camp Bandulan ke kanan sana. Sana. Ini puncaknya ke sana. Oke guys, kami udah sampai ke puncak Gunung Jawa Larangannya. 2300 mdpl. Tenda-tenda. Nah ini guys, jadi kami mau tidur. Tadi udah makan dan diriin tenda juga. Mas Kairul bersiap-siap. Dingin oi. Good night. Sopo kamu. Silit. Oke guys, selamat tidur. Wah. Wah malah VC-nya nih, beyangi. Tawa-tawa, terus tawa-tawa.
fotonya ini semua sendiri. Bukan ini yang hitam. Yang punya HP ini yang fotonya ini. Modelnya, modelnya. Wow. Kemerdekaan. Pahlawan kemerdekaan ini mengganti bendera yang rusak. Ada pengibaran nih upacara. Ada. Di kamar mandi. Kayaknya, Pak. Terus enggak balik lagi. Wah, benderanya udah diganti nih. Keren. Iya, Mangga. Ayo, Mas. Iya, Mas, Mangga. Jadi, sekarang aku lagi di Gunung Jabalarangan yang mempunyai ketinggian 2300 mdpl. Dan ini pendakian pertamaku ke sini sama temanku. Tadi malam baru sampai ke sini jam 8:30. Kemarin aku ke sini sama temanku itu jam 4:30 dan hampir maghrib. Terus kami kena malam di jalan, akhirnya kami sampai di atas jam 8:30 malam. Dan itu setelah sampai di atas, kami langsung diriin tenda, masak pop mie, masak kopi, terus habis itu tidur. Sholat dulu lah, habis sholat tidur. Di sana puncaknya itu, kelihatan kan? Ada bendera merah putih di atas pohon. Jadi di atas puncak Gunung Jabalarangan ini bagus banget, guys. Di atas puncak Gunung Jabalarangan ini banyak pohon-pohon. Lumayan nggak tinggi sih, nggak terlalu tinggi pohon-pohonnya, dan itu buat di bawahnya tuh jadi teduh. Jadi di bawah pohon-pohon tuh teduh banget, enak banget. Di sana Gunung Lawu, dan di sana puncaknya ya lumayan seru lah, guys. Sekitar ada 30 orang di atas puncak ini, dan alhamdulillahnya aku dapat tempat untuk ngecamp. Jadi kita hari ini mau masak, guys. Nih. Ini lagi nyuci beras, mau masak nasi.
Ora. Masak air, masak air. Masak beras, guys. Mau makan kita. Jadi kita mau makan ini masak nasi. Bro. Kemudian kita berapa lo? Ini lo ada cemilan tempe.